ya, mulut ya. Itu juga makanan khas dari Aceh. Iya, terima kasih Mbak dan Mas-mas. Yang pasti kita masih akan ada banyak penampilan-penampilan yang luar biasa. Jadi harapannya nanti setelah maghrib, warga dari Sagan dan Terban bisa kembali hadir di sini di Balai Gading untuk bersama-sama menyaksikan nanti ada kesenian Liko Pulo ya, Liko Pulo, ada juga Yospan, kemudian ada juga nanti orasi-orasi kebudayaan, begitu Mas? Iya. Oh, nggak bohong, Mek. Ya diambil dulu, nggak apa-apa Mas, ditunggu. Jadi jangan kemana-mana, karena ada saya di sini loh. Jadi sekali lagi kita terima kasih ya, karena warga sangat-sangat apresiasi sekali gitu. Gimana Mas Joko? Untuk warga Terban, Sagan dan sekitarnya diinformasikan bahwa setelah maghrib nanti masih ada acara kesenian yang lain, yaitu ada Yospan dari Aceh, Yospan, dari Papua, iya, betul. Kemudian Lego Liko Pulo, Liko Pulo, Aceh, iya. Terus kemudian ada lagi tarian tumbuh tanah, itu katanya juga semacam berdansa gitu kan. Dan selain kesenian itu nanti kita juga bisa mencicipi makanan khas dari Papua dan dari Aceh. Iya, tadi kakak udah mencicipi apa belum? Kopi, Pak. Kopi, ya. Gimana sekali rasanya? Hits. Wih, mantap sekali. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menginginkan atau menghendaki untuk mencicip kopi bisa di ujung sana. Silakan, oh, iya. Stok masih ada. Iya, stok masih ada. Sepertinya masih. Okay. Iya, di sebelah kanan kita ini juga ada rajut, Kak, merajut. Jadi biasanya kan kita suka lihat tuh teman-teman dari Papua bawa tas yang khas banget. Nah, itu bisa belajar merajut di situ. Ya, ada yang namanya merajut noken, betul ya? Oh iya, benar. Merajut noken di sana mungkin teman-teman dari Aceh mencoba untuk berbagi keterampilan. Bagaimana cara dari Papua, noken. Mas? Oh, dari Papua. Iya, benar. Aceh sama Papua susah bedain. Iya, karena mereka Aceh Papua. Hits, iya, benar banget di Yogyakarta. Iya, betul. Jadi nanti coba mungkin itu diperjualbelikan mungkin ya. Jadi mungkin ada yang mau daripada jauh-jauh kita ke Papua ya, jauh banget mahal. Jadi di sini disediakan dan mungkin nanti bisa pilih-pilih gitu yang mana sih yang suka, siapa tahu buat oleh-oleh atau gimana gitu kan ya, Mas. Iya. Nah, sekali lagi kami himbau untuk warga Terban dan Sagan dan sekitarnya untuk setelah maghrib bisa kembali datang lagi ke asrama Aceh, ke Balai Gading. Nanti bisa menyaksikan berbagai macam kesenian, ada orasi kebudayaan, orasi budaya dari perwakilan dari tiga daerah Aceh, Yogyakarta, Papua. Oke, itu sementara ini baru tiga daerah yang bisa tampil bersama. Itu free. Jadi tadi ada ini kulinernya free akses. Iya, benar. Tapi ya tapi jangan makan berat di situ juga ya, sebatas mencicipi lah karena kita harus berbagi begitu, Mas. Kalau mau makan berat di sana tekor ya, Mas ya. Kalau makan berat makan mejanya. Oke, thanks. Oh ya, benar. Nanti kami himbau bisa kembali hadir untuk menyaksikan lagi. Jadi bisa bergantian. Iya, bergantian. Tadi Jatilan disaksikan oleh teman-teman dari Aceh, dari Papua, dan sebagainya. Nanti harapannya dari Papua bisa disaksikan kawan-kawan dari Yogyakarta. Iya, warga Jogja dan sekitarnya. Iya, soalnya seperti itu, Mas. Tadi agak-agak tegang gitu ya, Mas. Ya, ini masih ada sisa taburan-taburan bunga. Romantis apa enggak? Romantis, romantis. Dan sangat sakral sekali. Oh iya, betul sekali. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kesenian Jatilan Kreasi Baru dari Turonggo Bekso Codelaras, benar ya? Oh, Bekso, iya maaf deh. Oh iya, Bekso. Turonggo Bekso Codelaras. Jadi Turonggo itu adalah kuda. Kuda. Bekso itu adalah tari. Tari. Codel itu sungai Codel di situ. Oh iya, benar. Laras itu adalah selaras. Selaras. Nah, jadi artinya apa? Jadi kesimpulannya apa ya, Seh? Jadi tarian kuda yang selaras dengan Codel. Oh gitu, ya betul. Oh, sejarahnya Codel itu kode. Oh dari gitu, coach. Oh ya, yes, benar ya, alright. Bahasa Jawa, coach. Iya, iya. Sekali lagi kami himbau nanti terakhir kalinya ini gitu kita umumkan karena kuliner jelas masih ada, kemudian seni merajut juga masih ada, apalagi nanti tampilan kesenian yang sangat-sangat memukau pastinya, pastinya. Ya, betul ya, Mas ya. Dan yang jelas ini, Mbak, kita harapkan untuk acara-acara selanjutnya bisa berpartisipasi juga dari daerah-daerah yang lain. Misalnya dari Bali. Oh iya, dari Bali. Kemudian dari
Sumatera yang lain. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan semuanya ya. Yang jelas Nusantara masih sangat luas sekali. Iya betul. Masih memiliki budaya yang sangat beragam. Beragam sekali. Ya dan memang ini sudah apa ya? Dari ujung sampai ujung ketemu di tengah-tengah. Itu kan so sweet banget ya Mas. Iya benar sekali. Iya mungkin seperti itu dulu Mas. Kita bisa break dulu. Yang pasti saya dan Ananda nanti akan kembali bersama Mas Joko. Ya demikian, selamat sore. Oke, selamat sore dan selamat kembali di setelah Ba'da Maghrib. Yuhu.